السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله. Segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi ya, dan beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya akhir zaman yang istiqomah di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah Thayyib. Sallallahu taala sanastamir mirasatan di kitab baina yadaik ya. Insyaallah di safha halaman 62 ya. Isna wasituna. Baik. At-tadribul awal sil baina qid qid ami qid atil asasi wal makanil ladhi tujadu fihi. Hubungkan ya antara tempat ya, antara bagian ya dan tempat yang terdapat padanya. Maksudnya apa? Unzur, perhatikan ya, ghurfatu durus ya. Ya, tempat duduk mana yang sesuai? Berpatun julus nomor satu. Dosen Pak Toto Patria Abdul. Amo Ustaz. Urfatu julus Arika. Ya, Arika. Ya. Habis itu Arika Sitru Sita Sita Rotun. Ya, Sita Rotun. Gorteng ya, bahasa kitanya gor. Ya, Sita Rotun. Ada lagi yang sesuai? Sajadatun. Ya, Sajadatun. Mungkin ya, ada di ruang tamu. Baik. Udah ya. Om Fani, Pak Budiman, hammam, apa aja biasanya yang ada di hammam? Hammam itu nomor apa? Itu nomor. Lihat di gambar, terus sebutkan. Hafal nggak, Pak? Nomor tempatnya apa ya? Ini apa nih? Yang... Cermin, mir'ah. Apa, Pak Budiman? Lupa. Mir Miratun. Ya, Miratun. Habis itu apa lagi yang biasa di hammam? Sita Sitarotun. Sitarotun ada di hammam? Kamar mandi. Di kamar mandi Pak Budi ada, Pak. Masyaallah ya. Jarang ya, paling bukan gorden sebutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti itu apa lagi, Pak? Pemanas air. Apa namanya yang ini? Oh iya, sakhon. Sakhon ya. Ya, sakhonun. Ya, tadi maksudnya sakhon itu, Pak Ustaz. Nampak. Tadi maksudnya sakhon itu. Oh iya. Bisa. Hasan, Pak Rudi. Apa apa aja yang ada di ghurfatun naum? Sarirun. Ya, sarirun. Sarirun. Terus Salajah ada enggak? Sitarotun. 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 Ya. Sitarotun. Habis itu apa lagi? Salajah ada enggak?
Sajadah. Talajah. Talajah. Kulkas. Ada nggak di kamar? Nggak ada. Nggak ada. Ada ya, ada ya di kamar hotel ya. Adanya salah, betul. Sorry, Rotun. Kamar hotel atau kamar bos besar. Kamar hotel, kamar kos ya. Kalau kamar besar nggak ada. Ustaz, kalau kulkas kecil apa, Ustaz? Ya sama aja, mau gede. Sama aja. Pokoknya kalah aja. Allah alam, kalau ada setahu Ustaz mau besar, kecil, ya salah aja kulkas. Ya, mungkin di kamarnya para pejabat atau di hotelnya. Ahsan, Pak Asep Zainal, matbah. Apa aja yang biasa ada di matbah di gambar ini? Itu Ustaz. Furnun. Ya, furnun. Salajun. Ya, salajatun. Salajatun. Salah, tasdid lam. Salajah. Salajah. Ahsan. Ada lagi? Mir'ah ada nggak di dapur? Yang suka dandan ada, Ustaz. Kalau mar'ah ada. Mar'ah itu wanita ada. Oh iya, mar'ah. Ada ya. Kalau mir'ah nggak ada. Adanya mar'ah. Oh, ini selingan nih, biar nggak tegang. Selingan musim hujan, Ustaz. Iya. Baik. At-tadrib tsani ya Hamzah, ashir ila surati allati tasma'u ismaha, ya tunjuk ke gambar yang kamu dengar darinya. Ini pakai rekaman ya, pakai rekaman. Ini rekamannya manual dari ustaz aja. Ustaz tunjuk, kalian sebutkan. Ini apa nih? Mahada. Mahadihi sitaratun. Hadihi sitaratun. Hadihi sitaratun. Mahada. Hadihi sarirun. Sarirun. Ada. Hadihi sarirun. Ya. Mahada. Belum belajar ya? Belum. Ya. Nah ini aja nih. Mahadihi. Hadihi mir'atun. Mir'atun. Nafidatun. Nafidatun. Mir'atun yang ini, Pak. Nanti, sabar. Isbir. Isbiru. Asasa. Ya. Mahadihi. Hadihi. Kursi. Maktabun. Oh. Alaikatun. Arikatun. Arikatun. Hadihi arikatun. Ya, arikatun. Mahadihi. Hadihi. Ini udah semua nih. Suratun. Suratun. Hadihi suratun. Suratun. Mahadihi. Hadihi mir'atun. Mir'atun. Mahadha. Sarirun. Ada sarirun. Ya. Sarirun. Mahadha. Hadha baitun. Baitun. Ya. Mahadihi. Sayyaratun. Sayyaratun. Hadihi sayyaratun. Sayyaratun. Ya. Mahadha. Betap. Mahadha. Betap. Bukan. Semua. Hadha hammam. Hadha hammam. Hammam. Ya ma hadihi. Hadihi syaqqatun. 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 Ma hadihi. Ini banyak semua. Ma hadihi. Lantai. Abwabun. Gufatun. Kamar. Kamar. Jamaknya kamar. Ma hadihi. Gurafun. 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 Kalau jamak. Kalau jamak. Jadi mu'anas ya hadihi ya. Kalau satu ada ya. Apa? Hadihi gurfatun. Gurfatun ya. Kalau jama'i guruf. Ya alhamdulillah. Pada pinter. Sajadah. Ya. Nah.
Mahada, aina hada? Di mana ini? Abur kota. Ya ini ada hayun ya. Hayun itu perumahan ya. Perumahan. Nah ini kayak mahada, kayaknya ini meja makan ya. Iya. Makan. Gurfatut to'am mungkin ya. Gurfatut ruangan makan ya. Ruangan makan. Ini meja makan atau ruang makan itu? Kalau ini meja makan. Kalau semuanya ruangan makan. Ya. Nah ini mahada hada sarir sarir mahadihi hari sajadah 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 san polis mas suratil lati ya yusiru ilaihal mudarris ya, sebutkan nama gambar yang disebutkan oleh gurunya. Udah yang di atas tadi. Udah. Nah. Ini yang apa mufradatun idhafiyatun al-arbu. Unzur wastami' wa'id ya. Kosakata baru ya. Perangan, perhatikan dan dengarkan dan ulangi. Muharram. Soalnya tasdid, jangan Muharram, enggak. Muharram. Ya. As-sabt. Al-ahad. Al-isnain. Al-isnain. Al-thulasa. Al-arbi'a. Al-khamis. Al-khamis. Al-jum'ah. Ya, hadihi ayam. Ini nama-nama hari. Ada Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sekarang latihan membaca. Tadi sampai siapa? Pak Agus Ustaz, baca. Ya, silakan. Langsung aja ya. Langsung. As-sabat. Al-sabat. Syamsiah bukan Qomariyah. As-sabat. As-sabat. Ya. Al-ahad. Al-isnain. Al-isnain. Al-sulasa. Al-arbi'a. Al-khamis. Al-jumu'ah. Ya. Pak Toto, ulangin. As-sabt. Al-ahad. Al-itsnain. Ats-tsulatsa. Al-arbi'a. Al-khamis. Al-jumu'ah. Ya. Ahsan. Pak Budiman. Ada Pak Budiman? Maaf, tadi mati itu. Oh ya, silakan Pak As-sabit. Budiman. As-sabit. Al-ahad. Al-itsnain. Ats-tsulatsa. Al-arbi'a. Al-khamis. Al-jumu'ah. Ya, ahsan. Pak Rudi.
As-sabit, as-sabit, al-ahad, al-ahad, al-isnain, al-sulasa. As-sulasa. As-sulasa. Arbi'a. Al-arbi'a. Al-arbi'a. Al-komis. Al-jumu'ah. Ya, ahsan. Pak Asep. Nah, Ustaz. Itu mau nanya dulu, Ustaz, kok itu harinya enggak dimulai dari Al-Ahad, Ustaz, ya? Ya, beda. Kalau Arab biasanya begini. Tapi ada juga yang itu ya. Apa namanya? Tergantung kitabnya, tapi kebanyakan begini ya. Mulai dari Sabtu. Sabtu. Ya, ini hari rayanya Yahudi. Hari rayanya Nasrani Ahad. Kalau kita Jumu'ah. Ya. Mungkin karena Bapak itu hari besar, kalau maka Sabtu dia mulai. Kalau di kita Senin. Kalau kita Sabtu Ahad liburnya. Enggak, liburnya kan hari Senin. Pak Asep. Ya, Ustaz. Senin tiap hari. Ya. As-Sabt, Al-Ahad, Al-Itsnain, Ats-Tsulatsa, Al-Arba'a, Al-Khamis, Al-Jumu'ah. Ahsan. Pak Agus, udah Pak Toto. Pak Toto Rianto, tafadhol. As-Sabt, Al-Ahad, Al-Itsnain, Ats-Tsulatsa, Al-Arba'a, Al-Arba'a, Al-Khamis, Al-Jumu'ah. Ya, ahsan. Kayaknya semuanya kalau Ustaz dengan orang Arab baca ya, kayaknya enggak dikol-kolahin di ba. Ya, as-sab. Sab. Ya. Kalau Al-Quran nggak apa-apa kita kok wajib kita kolkolahin. Tapi kalau bahasa Arab asab asab sab asab. Ya sab. Jadi nggak kolkolah ya Ustaz ya? Ya nggak. Kolkolahnya di Al-Quran aja. Alhamdulillah itu dihafal ya nama-nama hari. Ya. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nomor nanti mabok kalau Ustaz kasih. Nomor yang 1 sampai 10 dulu, kemarin dihafal. Baik. At-tadribul awal, akmil ayyamal usbu'. Nah, lengkapi hari-hari ya dalam satu pekan. Urutan ya. Habis Sabtu apa? Nah, ya. Nih. Sesuai tadi ya. Tidak boleh lihat buku. Lihatnya ke layar. Pak Toto. Pak Satria. As-Sabt. Al-Ahad. Al-Itsnain. Ats-Tsulatsa. Al-Arba'a. Al-Khamis. Al-Jumu'ah. Ahsan. Pak Budiman. As-Sabt. Al-Ahad. Al-Itsnain. Ats-Tsulatsa. Al-Arba'a. Al-Khamis. Ahsan. Ya. Pak Rudi. As-Sabt. Al-Ahad. Al-Itsnain. Al-Tsulatsa. Kalau Tsulatsa al apa ah? Ya. Tsulatsa. Al-Arba'a. Al-Arba'a. Arba'a. Ulangin al-a. Al-Arba'a. Al-Khamis. Al-Jumu'ah. Ahsan. Pak Asep. As-Sabt.
al ahad, al isnain, as sulasa, al arbi'a, al khamis, al jum'ah. Ahsan. Pak Agus. As-sab, al-ahad, al-isnain, as-sulasa, as-sulasa, al-arbi'a, al-khamis, al-jumu'ah. Ahsan. Dr. Rianto. As-sabt. Al-Ahad, Al-Isnain, Al-Sulasah, Al-Arbi'a, Al-Khamis, Al-Jumu'ah. Ya, Ahsan, sudah hafal semua berarti nama hari ya? Ya, Rotib Ayyamul Usbu, urutkan nama hari, sama kayak tadi ya, Sabtu, Ahad, yang atas sudah hafal insya Allah, yang bawah pun sudah hafal. Nanti diisi di kitabnya masing-masing latihan menulis. Baik. At-tajribus salis asyir ilal yaumi alladhi tasma'uhu. Ya, tunjuklah ila pada hari yang kalian dengar. Ya. Ini voice note ya dari syekhnya. Insyaallah ini sudah tahu baca Al-Qur'an, sudah tahu ya. Sama ini di bawahnya kul ya, sebutkan, katakan hari yang apa ditunjuk guru. Jadi guru menyebutkan harinya, antum yang menunjuk. Ini karena enggak ada. Insyaallah ini hari juga sudah pada hafal insyaallah. Nah, ini masuk ke At-Tarakibun Nahwiyah ya. Susunan-susunan nahwi tarakib ya. Baik. Perhatikan di apa namanya? Layar ya. At-Tadribul Awwal. Tabadal as-su'ala wal jawaba ma'a zamilika kama fil mithal. Ya, pergantianlah bertanya dengan dan menjawab bersama temanmu sebagaimana pada contoh. Contohnya baitun. Ya, ketika tanya jawab ya, masukkan baitun aja. Hal taskunu fi baitin? Jawabnya sesuai, na'am askunu fi baitin. Baik, sekarang Pak Toto, Pak Toto Patria ya. Kalau baitin tadi sudah Ustaz contohkan pakai fi ya, harokatnya harus kasroh. Setelah huruf fi, dia yang mensukunkan, mengkasrohkan mantrur ya. Kalau dia mufrad dengan mufrad wa munsharif dengan kasroh tain, kalau tidak pakai alif lam. Kalau pakai alif lam nggak boleh kasroh tain. Fi baitin ini sama. Baik, Pak Toto silakan. Pak Toto sendiri aja. Al-Taskunu nanti jawab sendiri. Al-Taskunu fi Saqatin. Qafnya tas ditahan. Saqatin. Al-Taskunu fi Saqatin. Naam. Askunu fi Saqatin. Ahsan. Pak. Siapa kedua? Budiman. Pak Budiman. Hal taskunu fi hayyil jami'ah? Ya, enggak ada lam, Pak Budiman. Bukan taskunul, taskunu aja. Hal taskunu fi fi hayyil jami'ah? Jami'ah. Panjang ja-nya. Hal taskunu fi hayyil jami'ah? Ahsan. Naam, askunu fi jami'ah. Ya, fi hayyil jami'ah. Ahsan, Pak Budiman. Pak Rudi. Taskunu fi hayyil
Mator. Naam. Askunu fi hayyil maton. Ya, ahsan. Pak Asep Zainal. Baitun, Ustaz. Iya, sama kayak di atas. Hal taskunu fi baitin? Naam, askunu fi baitin. Alhamdulillah. Ya, at-tajribu tsani hati jumalan kama fil misal, ya. Buatlah kalimat sebagaimana pada contoh. Ini kan syaqqatun. Ketika ada uridu maka dia sebagai maf'ulun bih. Jadi fathah harakatnya. Syaqqatan, uridu syaqqatan min fadlik. Ya, ingat kemarin min fadlik apa artinya? Ya. Monggo. Ya, bantuan ya. Mohon bantuannya jika tidak keberatan kayak gitu. Baik. Habis Pak Asep Zainal, Pak Agus. Salajah. Salajah. Mungkin kayak atas nih. Tinggal nambahin salah sakohnya diganti salajah. Uridu halajah lamnya tasdik salajatan uridu salajatan min saqat min fadlik iya yang diganti saqahnya aja yang lain sama artinya apa Pak Agus ini aku ingin kulkas aku ingin kulkas. Aku ingin kulkas ya. Maksudnya dia ingin beli kulkas yang kemarin ya. Aku ingin kulkas. Mohon bantuannya ya. Mohon bantuannya. Kalau nanti di lagi umroh apa lagi haji atau lagi keluar ke negara Arab ingin apa gitu. Tinggal ngomong kayak tadi ya. Yuridu ma'an min fadlik. Oh, paham ya. Baik, Pak Toto Patria. Sajadah. Uridu sajadatan min fadlik. Oh, Pak Toto Rianto ya, Afan. Uridu sajadatan min fadlik. Iya, artinya tahu paham ya, Pak Toto ya. Iya, saya perlu sajadah. Tolong. Ya, tolong bantuannya. Baik, Ahsan. Pak Toto Patria. Uridu sit. Jangan ditasdid. Uridu kita rotan min fadlik. Ulangin. Uridu kita rotan min fadlik. Ahsan. Pak Budiman. Uridu mir'atan min fadlik. Ahsan. Pak Rudi. Uridu arikatan min fadlik. Ya. Kalau bisa dipakai di rumah, minta apa sama istrinya? Uridu to'aman. Uridu apa? Uridu kopi-kopi. Ah, uridu kahwatan ya zaujati min fadlik. Nggak bisa dipraktekin ya. Kopi, kalau saya, Syayan. Ya, Pak Rudi ya. Saya. Nah, Pak Rudi nggak kopi nggak? Ya. Nggak. Ya, Tayyip. At-tadribus salis. Tabadali su'ala wal jawaba ma'a zamilika kama fil misal. Sama kayak tadi ya. Pergantian tanya-jawab sebagaimana pada contoh. Baik. Lihat, perhatikan gambar. Satunya baitun, satunya syaqqatun. Pertanyaannya, cuman diganti ini aja ya. Yang ini bawahnya sama.
Altaskunu fi baitin la. Ini belajar menjawab ketika ditanya, kita menjawab tidak. Ya, kalimat negatif. Kita menjawab tidak. Apakah kamu tinggal di rumah? Ya, tidak. Askunu fi syaqqah. Saya tinggal di apartemen. Karena di negara tertentu rumah itu sangat mahal, Pak. Seperti di Singapura ya, pajaknya mahal. Soalnya datarannya tinggi. Ya. Itu ya. Tayyib. Artinya tahu ya, taskunu itu tinggal ya. Tinggal. Takana yaskunu ya. Uskun kalau fi'il am. Tayyib, tadi sampai siapa? Sampai Pak Toto, berarti Pak Pak Budiman ya? Tadi ya, sampai ya, Pak. Ya, silakan. Bawahnya syaqqah. Tadi siapa? Giliran Anu Ustaz ya. Oh ya, Pak Asep nanti. Hal taskunu fi syaqqah? La askunu fi baitin. Ya, ahsan. Pak Agus. Hal taskunu hayya. Hayya. Fi, pakai fi. Fi. Hal taskunu fi hayya. Karena ada fi hayyil. Fi hayyil. Jami'ah. Ulangin. Hal taskunu fi hayyil jami'ah. Ulangin. Hal taskunu fi hayyil jami'ah. Ahsan, jawabannya? La. Askunu fi hayyil mat. Jangan ditasdid to-nya, mator. Mator. Fi hayyil mator. Hayyil mator. Ulangin jawabannya la askunu fi hayyil mator. Ahsan, barakallahu fiik. Pak Toto Patria, Toto Patria. Pak Toto Rianto. Pak Toto nama yang sama Ustaz. Hal taskunu fi Makkah. La askunu fi Madinah. Ya, ahsan. Tahu artinya ya Pak Toto ya, Makkah kota maksudnya ya. Kota. Ya. Kota Mekah. Apakah kamu tinggal di Mekah? Mekah atau tidak. Kota. Saya tinggal di Madinah. Ya, alhamdulillah, dua-duanya boleh ya. Tempat yang dirindukan. Baik, Pak Toto Patria, udah ada belum? Di mana? Udah ada. Nama-nama ada. Ya, tafadhol. Hal taskunu fil Madinah, la taskunu fi Makkah. Ya, ahsan. Begitu ya kalau ditanya hal taskunu jawabnya fi. Itu. Hal taskunu fi. Jawabnya kalau la, kalau iya na'am, kalau tidak la. La taskunu. Ya. Kalau tidak la, kalau iya na'am. Ya. At-tadribu rabi' tabadali su'alan ya wal jawaba ma'a zamilika kama fil misal. Sama kayak tadi, pergantian bertanya dan menjawab bersama temanmu sebagaimana pada contoh ya ghurfatun naumi sitaratun madza turidu li ghurfatin naumi. Ya, ketika kemasukan huruf lam jar, ya dia memacurkan jadi kasroh harokat. Mada turidu li ghurfatin naumi. Ya, sama kayak ini. Jawabannya turidu sitarotan. Jawabannya yang ini. Yang ini untuk pertanyaan. Yang bawah untuk jawaban. Tafadhol Pak Budiman. Mada turidu li matbah. Lil matbah. Lil matbah.
Ya. Uridu salajatan. Ya, salajatan. Salajatan. Ahsan. Pak Rudi. Mada uridu lil hammam. Ya. Uridu sakhonan. 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 Ahsan. Apa arti sakhonan, Pak? Water heater. Iya, bahasa Inggrisnya, Indonesianya water heater. Nah, iya. Manas air. Ahsan. Pak Asep. Zainal. Mada. Ada Pak Asep? Mada. Ya. Mada turidu ligur fatil julusi. Ya. Uridu arika. Ya, ahsan. Insyaallah. Ini sering, kalau nanya apa yang kamu mau kayak gini ya. Ya. Mada turidu. Kalau untuk ruangan. Kalau untuk yang lain perhatikan. Mana yang apa namanya sesuai teks. Pak Agus. Yang ini Pak Agus. Mana Pak Agus? Ya, saya. Ya. Mada turidu gurfatul. Li pakai li. Li gurfatin. Li gurfatin Naomi. Ya. Uridu sarori. Sari mana sarorin? Sariron. Sariron. Ya. Ayah bayam roja apa Agus ya? Iya. Ya. Sekarang besar nggak pernah. Pak Toto Rehto. Mada turi. Mada. Ini Pak Toto yang mana? Rehto apa? Pak Toto R. Mada turidu ligur fatil julus. Ahsan. Uridu sajadatan. Ahsan. Pak Toto Patria baru Pak. Mada turidu bil matbah. Uridu furnan. Iya. Apa furnan? Microwave. Ya, microwave ya, pemanas makanan. Oven. Insyaallah, para pintar-pintar nih. Jadi kalau nanya tadi mada turidu, jawabnya uridu. Kalau ditanya mada turidu, jawabnya uridu. Sama kayak tadi ya. Al taskunu, apakah kamu tinggal di mana? Nanti jawabnya askunu. Kalau bukan lah. Ya. Ini Ustaz, buat nanya dulu. Ustaz nanya, Ustaz. Silakan. Kalau tadi yang apa namanya mada turidu fil atau li set matbah li untuk ya, kan oh untuk ya set kalau fi di apa yang kamu inginkan di dalam dapur apa yang kamu inginkan untuk dapur lebih pas li li kalau ditanya Aina Hasyim wa fil matbah di dalam apa dapur. Jangan Aina Hasyim wa lil matbah untuk dapur enggak nyambung. Alhamdulillah. Syukur Ustaz. Berkah. Ya, at-tadribul khamis. Tabadali su'ala wal jawaba ma'a zamilika kama fil misali. Sama tadi gantian bertanya dan menjawab bersama temanmu sebagaimana pada contoh. Ya, perhatikan kam ghurfatan fi syaqqah.
Ya. Jawabannya fisyakoti. Ini harusnya kofnya tasdid juga ya. Terang tasdid nih. Ya betul. Ustaz kasih tasdid ya. Fisyakoti khamsu hurufin. Lima. Pakai yang ini nih, lima nih. Khamsu ketika jama'i hurufatun menjadi hurufin. Harokatnya, susunannya idhofah. Mudhof penilai. Khamsu hurufin. Ya. Fi ayyi daurin. Ya. Fi ayyi daurin isyakoh. Di apa? Lantai berapa apartemenmu? Fi dauril khamis. Kalau menyebutkan lima ruangan pakai khamsu. Kalau ke lantai yang ke pakai ke ya. Ke satu, kedua kalau kita ya. Kalau kelima berarti khamis susunannya fa'il. Fa'il. Tayyib. Wadih. Ya wadih insyaallah. Langsung praktek. Kalau jelas enggak jelas dilihat di pada prakteknya. Ini disebutkan. Nah, Pak siapa tadi sampai? Pak Budiman. Pak Budiman, berarti sekarang Pak Rudi. Enggak, sekarang Pak Budiman. Oh, sekarang giliran Pak Budiman. Ya, silakan Pak Budiman pakai yang atas. Sama pertanyaan, jawabannya yang hijau pakai yang di bawah. Yang nomor 4 ya? Ya. Ah, ini karena banyak kedua ya, Pak Budiman sama Pak Rudi, silakan. Pak Budiman nanya, Pak Rudi menjawab. Nanti gantian. Kam gurfatan fisakoh. Fi sakoti arba'u arba'u kurofin kurofin. Ahsan. Fi ayyi daurin syaqqah. Fi ayyi daurin syaqqah. Fi ayyi daurin syaqqah. Fi dauril samsia fi dauril rabi'. Rabi'. Ya, ahsan. Ya, sekarang Pak Rudi sama Pak Asep. Nanti Pak Budi sama Pak Toto nanti. Sekarang Pak Rudi bertanya, Pak Asep menjawab. Kam urfatan kam gurfatan fis sakot sakot oh pendek fisakoh ahsan fisakoti fisakoti salasu gurafin ahsan fi ayyi dauri syaqah fi dauril fidauri salis. Ya, ahsan. Sekarang Pak Asep bertanya, Pak Agus menjawab. Yang nomor 5 ini. Ya. Kam gurfatan fisyakoh. Fisyakoh. Jamsu. Khomsu. Guruf. Ya, gurufin. Ya, gurufin. Ya, ahsan. Pak Asep bertanya lagi. Fi ayyi daurin syaqqah? Fi dauri syaq sani. Fi dauri sani. Fi dauri sani. Ya, ahsan. Sekarang Pak Agus bertanya, Pak Toto menjawab. Tafadhol. Kam gurfatan. Kam gurfatan fisakoh. Fisakoti arba'u hurufin. Ahsan. Fi ayyi daurin syaqqah. Daurin syaqqah.
daurin ada nun kecil Pak. Daurinis syaqqah fi daurinis syaqqah fi ayyi daurinis syaqqah fi daurin awal asan. Ya, sekarang Pak Toto Rianto bertanya ke Pak Toto Patria. Yang ini ya. 4. Ya. Kam gurfatan fi syaqqah? Fi syaqqatin arba'u ghurafin. Syaqqatin apa syaqqati? Syaqqatin apa syaqqati? Fi syaqqati arba'u ghurafin. Ya. Fi ayyi daurin syaqqah? Fi daurir rabi'. Ya, ahsan. Fi daurir rabi'. Pas sekarang Pak Toto Patria bertanya ke Pak Budiman. Yang ini. Kam gurfatu fi syaqqah? Gurfatan. Kam gurfatan fi syaqqah? Fi syaqqati salasu ghurafin. Fi ayyi daurin syaqqah? Fi dauris salis. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Aladaikum soal? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, berarti Ustaz anggap sudah pintar. Nanti kayak gini nanya ya, kalau orangnya tinggal di apartemen. Saya pelatihan lagi. Tadribus sadis hati jumalan kama fil misalaini. Ya, buatlah kalimat sebagaimana pada dua contoh berikut ini ya. Misal awal. Ladaina saqqatun jamilatun. Kalau muzakkar ya, muannas. Jamilatun dikasih ta marfutoh. Ketika indama muzakkar, ketika muzakkar, ladaina baitun jamilun. Ya. Ini dia kan tidak ada ta marfutoh baitun. Maka pakai jamilun. Kalau ini ada ta marfutoh syaqqatun maka naatnya sifatnya jamilatun. Jangan dibalik ya. Syaqqatun jamilun tidak sesuai. Syaqqatun jamilatun. Kalau baitun jamilun bukan baitun jamilatun. Ya. Perhatikan tak makruto. Toyib, sekarang Pak tadi sampai Pak Rudi. Ladaina asas. Ladaina asa. Ladaina asa. Sun. Asa sun. Ladaina asa sun. Jamil. Jangan pakai shin Pak Rudi, pakai sa asasun. Asasun. Ya. Ladaina asasun jamilun. Asasun dia mufrad apa jamak? Yang mufrad. Hah? Yang mufrad. Mufrad. Ya. Kalau mufrad ya betul jamilun. Tapi kalau jamak berarti pakainya jamilatun. Ya. Ya Hasan Pak Rudi. Lanjut. Jamilun ya asasun jamilun. Pak Asep. Nah, Ustaz. Ladaina arikatun jamilatun. Ya, Hasan. Artinya apa, Pak? Ladaina apa artinya?
Ladaina itu kapan aku memiliki ya? Iya. Aku memiliki. Kalau ladaya saya memiliki. Kita kayaknya udah di awal-awal ya. Ladaihi, ladaihima, ladaihim, ladaiha. Ya sudah ya, ladaina, ladaika, ladai. Di alaihi set ya. Ya sudah ya. Alaihi alaihima gitu ya, enam set. Kalau ladaina kami memiliki. Kalau ladaya saya memiliki. Kalau ladaihi dia memiliki. Kalau ladaiha dia perempuan memiliki. Ladaika kamu laki-laki memiliki. Ladaiki kamu perempuan memiliki. Ladaina syaqqatun jamilatun. Kami mempunyai apartemen yang indah dan bagus. Ya. Ulangin Pak Zainal, artinya ladaina. Ladaina arikatun jamilatun. Ya. Kalau kami, saya yang punya ladai. Ladai. Ladai ya. Ahsan. Kalau dia laki-laki yang punya. Ladai. Ladai hu. Hi. Oh, hi. Ladaihi. Kalau umrat nanti sakil fiqol. Ladaihi. Ladaihi. Ahsan. Lanjut. Pak ladaina artinya kami memiliki ya. Domir nahnu. Ya. Pak Agus. Ladaina pur. Ya, pur nun. Pur nun. Purnun. Iya. Ya apa? Jamilatun. Jamilatun ya, Ustaz. Kenapa jamilatun? Ini apa namanya? Ya ada tamar buto enggak? Oh, enggak ada. Jadi apa? Jamilun ya. Iya, jamilun. Jamilun. Iya, ulangin. Ladaina. Ladaina purnun jamilun. Artinya kapan kami memiliki. Oh, kapan memang ada mata. Ladaina kami memiliki microwave yang bagus. Iya, alhamdulillah. Banyak merojaah Pak Agus ya. Iya, yes, Ustaz. Iya. Semuanya sama kok. Dari awal semua. Cuman bedanya yang murojaah dia lancar, alhamdulillah. Lanjut Pak Toto Rianto. Ladaina sajadatun jamilatun. Ahsan. Kalau saya yang mempunyai. Ladaya sajadatun jamilatun. Ahsan. Kalau dia laki-laki yang mempunyai. Ladaihi sajadatun jamilatun. Ahsan. Kalau dia perempuan yang mempunyai. Ladaiha. Ahsan. Ladaiha sajadatun jamilatun. Mumtaz. Ya, Pak Toto Patria. Mangsat. Ladaina sahonun jamilun. Ahsan. Kalau kamu perempuan yang memiliki. Ladaiki. Ya. Sahonun jamilun. Mumtaz. Pak Budiman. Ladaina gurfatun jamilatun. Ahsan. Kalau kalian laki-laki yang memiliki. Kalian berarti banyak. Tiga laki-laki. Ladaikum. Ya. Ladaikum. Gurfatun jamilatun. Ya. Ladaikum. Iya. Kum. Bukan ya. Kum. Ya, ladaikum. Kum. Tum ya. Tahu, Ustaz? Apa, Pak Toto? Ladaihu bukan, Ustaz. Kalian bukan mereka. Oh, namsat. Kalau mereka hum. Namsat. Kalau mereka hum. Ladaikum. Kum. Ya. Ahsan ya.
sebentar. Baik, insyaallah untuk di kitab. Nah, ini sampingnya mulakhos. Sampai mulakhos saja ya. Ini penting juga. Nanti latihannya ya 10 menit akhir. Ya, banyak dibaca-baca, banyak berlatih, nanti ya itu terbiasa cakapan ya. Ya. Ya mulakhosut taraqib ya, susunan ya. Ringkasan, mulakhos susunan ringkasan. Uridu. Nah, ketiga uridu setelahnya pasti maf'ulun bih. Ya, maf'ulun bih berarti fathah. Uridu sitarotan. Atayib. Tadi sampai siapa? Pak Budiman, Pak Rudi. Uridu. Harus diartikan. Uridu arikatan. Apa sitarotan dulu? Artinya apa? Uridu sitarotan. Mau gorden? Ya, aku mau gorden. Ya. Saya ingin gorden, Ahsan. Uridu arikatan. Aku mau sofa. Ya. Uridu salajatun. Salajatan. Ya. Salajatan. Salajatan. Aku mau kulkas. Ya. Uridu mir'atan. Aku mau kaca. Ya, kalau kalau mar'atan, Pak. Hasan, Pak Rudi konsentrasi tinggi. Lanjut bawahnya. Uridu furnan. Aku mau microwave. Ya, microwave. Uridu sajanan. Uridu sakhonan. Ahsan. Aku mau water heater. Ya, water heater. Pak Asep. Nah. Baca terus terjemah. Hal taskunu fi baitin. Apakah kamu tinggal di rumah? Hal taskunu fi syakotin. Apakah kamu tinggal di apartemen? Hal taskunu fi hayyil matari. Apakah kamu tinggal di lorong bandara? Bukan lorong, komplek. Komplek. Jangan lihat rumahnya lorong tadi. Kawasan ya, komplek. Kawasan. Kawasan bandara. Ya. Hal taskunu fi hayyil jami'ah. Apakah kamu tinggal di kawasan kampus? Ya, Ahsan. Pak Agus. Naam. Askunu fi baiti. Baitin. Baitin. Askunu ya. Fi baitin. Artikan. Naam berarti iya. Tidak. Naam iya. Ya. Naam artinya ada. Ya. Naam artinya iya. Benar. Ya. Kami tinggal di saya as saya Amir ana as askunu tinggal di rumah ya. Ya, saya tinggal di rumah. Kalau pakai la askunu fi bawahnya as la askunu fi sakoti. Ya, tidak, saya tinggal di apartemen. Ahsan. Ke sini pakai naam. Askunu fi naam fi, askunu naam, fi askunu fi jain fi hayyil maqaf. Hayyil maqaf. Mator. Mator tadi apa ya? Nah, iya, saya tinggal di bandara. Di perumahan bandara, perumahan atau kawasan bandara. Kawasan bandara. Ya. Bawahnya pakai la askunu fi hayyil jami'ah.
Tidak, saya tinggal di kawasan Jami. Tadi tidak Jami. Kampus. 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 Ya, alhamdulillah. Jamiah kampus. Pak Toto Rianto. Isyakoti salasu hurufin. Artinya? Apa? Asako apartemen. 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 Ya, di dalam. Di dalam apartemen tiga ada ruangan. Tiga. Ada tiga ruangan. Tiga kamar ruangan asal. Salasu tiga. Isyakoti arba hurufin. Dalam apartemen ada empat kamar. Asal. Bisa potin homsu hurufin. Dalam apartemen ada lima kamar. Asal. Pak Toto Patria. Uridu syaqqatan min fadlik. Aku menginginkan apartemen. Mohon bantuannya. Ya, aku ingin apartemen, mohon bantuannya. Ahsan. Uridu sitarotan min fadlik. Aku perlu gorden. Mohon bantuannya. Uridu arikatan min fadlik. Aku memerlukan sofa. Mohon bantuan. Uridu salajatan min fadlik. Aku mohonkan kulkas. Uridu sajadatan min fadlik. Aku memerlukan sajadah. Ya, ahsan. Pak Budiman. Saqqatun fid dawril awal. Apartemen di lantai pertama. Ahsan. Saqqatun fid dawri sesuai contoh aja as-saqqatun fid dawri kalau pakai as jangan ditanwin as-saqqatu fid dawrin fid dawri tsani di apartemen di lantai kedua as-saqqatu fid dawri tsalits di apartemen di lantai tiga. As-saqatu fid dawril rabi'. Apartemen di lantai empat. As-saqatu fid dawril khamis. Apartemen di lantai lima. Ahsan. Pak Rudi. Kam gurfatan fisakko. Berapa ruang di apartemen? Yeah. Kam sitarotan fisakko. Fisakko. Berapa gorden di apartemen? Kam hammaman fisakko. Berapa kamar mandi di apartemen? Kam sajadatan fisakko. Berapa karpet di apartemen? Kam salajatan fisakko. Berapa kulkas di apartemen? Masya Allah, ahsan. Pak Asep, makam Samin. Ladaina baitun jamilun. Kami memiliki rumah yang bagus. Ladaina furnun jamilun. Kami memiliki pemanas air yang bagus. Furnun. Pemanas yang microwave. Ini. Oh, microwave, Ustaz. Iya, jangan kebalik. Kami memiliki microwave yang bagus. Ladaina
Ladaina sakhonun jamilun. Ya. Kami memiliki pemanas air yang bagus. Ahsan. Pak Agus. Ladaina sakotu jamilatu. Sakotun jamilatu. Sakot. Ladaina sakotun jamilatun. Kami memiliki apartemen yang bagus ya. Ahsan. Ladaina sajadatun jamilatun. Kami memiliki sajada yang baik. Ya, karpet Permadani. Karpet Ahsan. Permadani yang baik. Ladaina ghurfatun jamilatun. Kami memiliki ruang kamar tidur yang bagus. Ya, ghurfah, kamar yang bagus ya. Ahsan. Pak Toto Rianto, Prof Muasyir. Di ai dauri syaqah. Ya, ada nun wiqoya dauri syaqah. Iya, fi ai dauri syaqah. Apa tadi? Di lantai berapa? Di lantai berapa apartemenmu? Di lantai berapa apartemennya? Fi ai ghurfatis salajatun. Ghurfatinis salajah. Fi ayyi ghurfatinis salajah. Salajah. Fi ayyi ghurfatinis salajah. Ditekan lamnya salajah. Fi ayyi ghurfatinis salajah. Ahsan. Di ruangan di kamar, berapa? Di kamar yang mana? Di kamar yang mana? Kulkas. Kulkasnya. Ya. Fi ayyi baitil ghurfah? Baitinil ghurfah. Di rumah yang mana? Kamarnya. Kamarnya. Iya. Ahsan. Cukup ya insyaallah. Kita latihan ngambil kesimpulan dari fiil atau apa namanya yang kita ini kita sakan ya Mas. Kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi ada fiil apa aja? Balik ke halaman 62 tadi ya. 62 ya? Iya. Ada fiil apa? Enggak ada ya, itu menggambar. Enggak ada. Ada semua. Di halaman bukan halaman 64 kelas 10 ya. Iya. Akana yaskunu. Kalau fi'il amarnya uskun. Uskun. Kalau masdarnya sebenarnya apa? Ada yang tahu? Udah kayaknya waktu itu ya, saya sampaikan ya. Siapa yang masih ingat? Uskun, Ustaz. Hah? Sakana. Uskun. Saka. Sakanu ya, Ustaz. Ya. Sakan. Sakan. Kalau nggak salah, sakanun. Coba Ustaz lihat ya. Thank you.
Masukunan, wasakinatan, bisa sakinah. Sukunan atau sakinatan. Sakinatan. Masdarnya sakinatan. Baik. Kita latihan. Coba di murojaah. Pak Toto, sakana sampai ke ananahnu. Sakantu, sakanna. Sakana. Sakana, sakana. Sakana ditasdidkannya. Sakana. Ke bawah kan, ya? Ya, ke bawah. Lugawi. Sakana, sakana, sakanu. Betul, Ustaz? Ya. Sakanat, sakanata, sakanna ya, sakantu, sakanna. Ahsan. Ya, gitu ya. Kalau saya tinggal, sakantu. Kami tinggal, sakanna. Kalau dia tinggal, sakana. Itu harus terus di murojaah. Ustadz, sebutkan bahasa Indonesianya. Antum buat dalam kalimat bahasa Arab. Saya telah tinggal di apartemen. Bahasa Arab dibuat dari kalimat bahasa Arab, Pak Toto Patria. Saya telah tinggal di apartemen. Askunu fi syaqqah. Telah, pakai telah berarti madi. Kalau mudhari askunu madi. Sakun. Ya, askunu kan. Madi, sakantu. Oh, sak. Madi. Fi'lun madhi. Sakantu, fa'altu, sakantu. Tunggu, fi'l madhi kan, Sat? Iya. Sakantu. Dhamir ana. Oh. Kalau askunu kan sekarang. Oh iya sekarang. Saya telah tinggal di apartemen. Sakantu fi. Sakantu fi. Fi syaqqa. Syaqqati. Fi syaqqati. Ya. Namanya sakantu fi asu. Kaifa mudhari? Pelakunya ana. Askunu. Askunu fi syaqqati. Saya sekarang tinggal di apartemen. Askunu fi syaqqah. Ya. Askunu fi syaqqah. Gampang ya. Kami telah tinggal di rumah Pak Budiman. Askana. Telah pakai fi'il madin. Sakanna fi syaqqa. Ya. Sakanna fi syaqqa. Fi syaqqa. Ahsan. Pak Rudi. Fi'il mudhari'nya. Kami tinggal di rumah. Fi'il mudhari'nya. Kami. Dhamir kami nahnu. Naskun. Ya, naskana yaskunu. Ganti aja iya-nya sama kami. Nahnu. Naskunu. Naskunu.
Maskun fi. Fi apa tadi, rumah ya? Fi. Fi syaqo. Fi baiti. Fi baiti. Baiti. San. Pak Asep Zainal. Nah. Dia telah tinggal di mana? Di komplek bandara. Dia telah pagi tadi. Sakana Ahsan. Sakana. Ya, boleh pakai mau pakai domir boleh. Sakana misalkan Aliyun. Sakana Aliyun fi Hayyil Matar. Komplek bandara. Sakana Aliyun fi Hayyin fi Hayyil Matari. Ya, fi Hayyil Matar. Matar, fi Hayyil Matar. Pak Agus. Dia pakai yas kuno, Pak Agus. Dia misalkan siapa? Ahmad. Yaskunu Ahmad Yaskunu, di komplek bandara. Yaskunu Ahmad fi hayil apa? Matar. Bandara apa? Kampus. Oh, kampus tadi. Jamiah. Jamiah. Ahsan, bagus. Yaskunu Ahmad. Ahmad fil Al-Jami'ah. Ahsan. Pak Toto Rianto. Saya tinggal di komplek Fihayil. Ganti tadi bandara udah apa namanya sekolah aja. Saya askunu fi hayil ya jamiah bukan ya di sekolah bil madrasah madrasah fi hayi madrasah ya madrasah. Ahsan, saya tinggal di kawasan sekolah atau di perumahan sekolah. Ahsan, tinggal 4 menit lagi. Ada pertanyaan? Ini khususnya yang sorof, ini kan udah Ustaz awal-awal kalau murojaah. Ya sakana, sakanta, sakantuma, sakantunna. Kalau yaskunu fi'il mudhari'nya. Ya yaskunu, yaskunani, yaskununa. Taskunani yaskunna taskunani taskununa taskunina taskunani taskunna askunu naskunu. Nah, itu terus di apa namanya rumusnya faala, faalta, faalna, faalta, faaltuma, faaltum, faaltunna, faaltu, faalna. Kalau fiil mudhari'nya balik ke rumus. Misalkan yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Nah itu kalau mungkin hafal nanti ketemu wazan, ini kan wazan ya, fa'ala yaf'ulu. Nah ini namanya mauzun. Ketemu kayak gini gampang, karena yaskunu tinggal dimainkan aja hafalan sorotnya ya.
Siap nggak kalau Ustaz kasih hafalan fi'il madhi dulu? Fa'ala, fa'ala, fa'alu, sampai fa'altu, fa'alna. Siap nggak? Siap. Siap. Siap ya? Kalau nggak siap, kapan bisanya nanti? Takutnya lulus. Lulus apa namanya, Baina Yadai 1A, lewat aja. Kalau minimal dari pelajaran yang Ustaz sampaikan, ada yang nyangkut. Alhamdulillah kalau semuanya nyangkut. Ini nikmat Allah. Ustaz hanya menyampaikan, adapun hasilnya, antum berdoa sama Allah, sama latihan. Jangan, Ustaz, Anda berdoa terus, di rumah nggak pernah berjaah. Meskilah juga ya. Baik, ada pertanyaan? Ya, PR-nya, tasrif fi'lun madri secara lughawi ke bawah ya. Pakai wazan aja, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Lihat yang awal-awal Ustadz sampaikan itu. Ada YouTube-nya juga kayaknya ya? Ya. Dimurojaah lagi ya. Ada pertanyaan? Pak Agus ya, dimurojaah Pak Agus. Ya Ustadz. Ya. Konsekuensinya boleh kita ikut semua pelajaran, tapi harus di murojaah. Siap ikut semua pelajaran, siap murojaah, siap. Insyaallah. Takutnya kalau ikut semua pelajaran tapi murojaah enggak siap, kasihan kitanya sendiri. Kalau menurut Ustaz, satu di murojaah itu jauh lebih kuat daripada ikut semua tapi enggak di murojaah semua. Baik. Ya. Teman-teman yang lain ya. Nah. Ada pertanyaan? Gak ada nih kayaknya. Udah ngantuk kayaknya. Jadi semangat Ustadznya nih. Gak tahu mau nanya apa nih Pak Ustadz. Gak tahu ya Pak Budiman. Yang penting Masya Allah bisa ngikutin. Yang penting ya Pak Agus alhamdulillah bisa ngikutin. Walaupun sedikit ter apa istilahnya, terombang ambing, terseok-seok, tapi bisa ngikutin. Kalau di murojaah lebih bagus lagi, kuat jadi. Ya. Baik, kalau enggak ada pertanyaan, 1 menit lagi jam 10. Ya, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.